頑張ってね。はい、死んでください。 You have slain an enemy. Killing spree. Mana! Double kill. Ah, sakit ambusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Nanggarusuma atau Jas IAK. Oke, dalam pertandingan kali ini kita akan coba push rank atau global di road lagi ya. Karena kemarin-kemarin kita ada jokian juga. Dan masih 2900 poin kita sih. Dan untuk masuk ke 100 besar ini harus 3200 ya. Kita akan coba pakai di road ya. Solo ranked di rank mythic, oke. Let's go. Semoga saja kita beruntung cuy. Soalnya akhir-akhir ini anak-anak mitik ini bego-bego ya cuy. Kenapa sih bego-bego bang? Karena sekarang itu yang sudah naik ke mitik nggak akan turun lagi ke legend. Dan banyak juga yang joki, misalnya epic to mitik, legend to mitik itu banyak sekali. Ke saya juga masuknya banyak. Jadi kemungkinan besar untuk orang-orang yang ngejoki sampai mitik ini sangat banyak sekali. Dan mereka nggak akan kembali lagi ke tier legend ya. Dan buat kalian juga ingin menjoki ke tim IAK, silahkan hubungi akun @iksanangga_kusuma ya di Instagram. Silahkan di follow dan di DM aja. Dan jangan lupa like and share videonya serta subscribe juga channel ini ya. Kita akan main di road, push MMR atau global. Walaupun dapet tim bego, gak masalah lah. Namanya solo ranked, kita harus berjuang sendiri, oke? Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke draft alpiknya saja. Oke teman-teman, aduh kita nih ketemu legend lagi ya di rank mythic. Kalau nggak ketemu legend, ketemu mythic pas-pasan, capek banget cuy. Bodo amat lah, atas lepas aja. Susah cuy solo ranked nih. Oh, Granger mau ngebuff. Ya udah Lunox enggak usah ngebuff. Initiate retreat. Enggak usah ngebuff Lunox. Main egois ini sangat dibutuhkan ya cuy ya, untuk kemungkinan kemenangan lebih besar. Kalian nggak bisa bergantung sama orang kalau solo ranker. Soalnya kalau party baru. Kalau solo ranker kan kita dapat tim yang bagus alhamdulillah. Kalau dapat tim yang jelek ya na'udzubillah. Udah sering kejadian soalnya kayak gitu cuy. Anjing bisa gitu dong ya. Kita execute aja ya. Tunggu skill 2 dulu sih. Susah juga lawan-lawannya, loncat-loncat sih. Dibawa ke sini bego dah. Parah. Terus juga banyak yang komentar katanya, ya wajar lah bang, lu bisa ngebantai, levelnya aja beda jauh lah. Terus kenapa nyalahin saya levelnya jauh, kenapa musuhnya levelnya bisa ketinggalan, kan pertanyaannya gitu cuy. Kalau emang dia jago kan gak mungkin ketinggalan dong. Gila Franco. Oke, oke. Gila cuy. Mau ngebuff kita dibegal. Nah.
lagu amat, perangkonya kita bantai aja sih ya. Biar dia nggak jadi tank nih. Kalau semakin ngefeed dia itemnya nanti nggak jadi-jadi deh. Jadi kerupuk deh. Membuat apa ya? Kurang ajar cuy. Nah itu loh Franco-nya, ya Allah. Gila, pilih-pilih lawan orang. Padahal ikat tinggal ikat aja gitu kan. Our turret has been destroyed. Ini anjing si babi. Aduh, itu cuy. Dia pikir dia kuat lawan Frankie. Gila cuy, lagu banget dia cuy. Bikin jiwa barbar saya ini hidup kembali ya. Baru bisa perangku narik-narik gitu aja udah bangga dia. Kita akan sikat, beli ini berarti kita nih. Beli Blade of Heptasis ya. Apa sekarang namanya? Sword atau Blade ya? Kayaknya diganti itu. Tadinya sih Seven Seas ya. Sekarang udah diganti Heptasis kalau nggak salah. Alright. Farming dulu mas bro, baru perang. One ini cara ngekillnya berarti kalau pakai dirot, pakai skill 2 aja dicicil ya. Soalnya susah tuh dia kabur terus. Ya balik lagi, pakai skill 2 lagi. Dia lama ngaktifin ultinya, harus penuh dulu si tanda-tandanya itu. Nah, anjay. Perangkonya aja lah kita mah. Anjay. Gembel. Cange sakit sih. Aduh, kita pokoknya fokus nge-kill Franco-nya ya. Bodo amat. Kita beli item khusus untuk nge-kill Franco aja cuy. Tapi kasebelan gitu si Franco nanya, ngawanian cuy. Dia terus ngikutin saya, nggak tahu Granger jadi bentar lagi tuh. Dia mau Berserker Fury ya. Udah jadi Granger mampus tuh. Kita mah bisa survive cuy. Kita turtle. Kita survive-nya dari farming soalnya. Cepet kalau di road ya. Kena lagi kaja. Tartel aja cuy. Oh iya. Lawan cuy, masya Allah. Gak berani ngelawan. Ada buff, keburu dicolong ya. Ih, anjay. Ini ada masa ya. Marsa ini harus punya ini, Wind of Nature. Tapi kita fokus ke Franco aja lah. Leptasis ini sakit cuy. Dia 100% damage. Anjing, ada Mars di situ cuy. Lah. Gua lagi ulti. Nice.
Trot. Anjay, anjay. Nice, nice team. Terus kerja keras dulu ya untuk beli apa namanya ini? Blade of the Heptasis. Biar semakin sakit cuy Franco-nya. Kalau dikit kita ya. Kita ambil semua buff-nya ya. Kita ini udah bisa lur, tapi takut diciduk cuy. Enak aja lu. Lupa loh saya kalau ada Marsa tuh bisa dijebol sama nanti turretnya. Anjing ditabrak dong. Nah, perangkonya. Emang enak. Kita mah fokusnya ke Frankie aja bro. Masalah ke yang lain. Mantul, mantul. Dapat cantik. Cepet banget aja ya, gila. Mana nih Frankie nih? Kita incar Frankie sih. Wish, wish. Di stun, dihajar, gila. Susah juga ya kalau udah kayak gitu ini. Ya, cuk emang. Muter kaya, nice. Gila, kita mati terus ini cuy. Susahnya. Ini sebenarnya jadi masalah tuh skill 2 Marsa sih, Marsa ya. Karena kita nggak bisa nge-hit cuy. Kita jauh-jauhin dulu aja Marsa. Kalau kayak Wanwan, Frankie mah gampang. Frankie kan nggak ada damage ya. Kalau Wanwan kan cuma loncat-loncat doang. Ambil dulu farmingannya. Launch attack. Kan sakit ambusnya. Your team destroyed the turret. Wish. Canggihnya mukil. Enggak tahu dicegat di sana ada kaca. Dasar goblok. Enggak taunya ada kaca di sana. Panji ditabrak Marsa mati saya. Menang kan cuy? Iyalah. Si Franky kita sikat ya cuy. Kurang ajar tadi ya cuy. Main narik-narik terus dia sampai mati berapa kali sen. Jancuk emang. Kita incer ya, pokoknya kalau ada yang belagu tuh pasti kita incer cuy. Lumayan ini udah 3000 belum ya poinnya. Dan build-nya yang tadi saya pakai ini seperti ini ya bro ya. Nah yang bawah cuma ada tambahan aja Blade of Heptasis, oke. Nah ini nih tambahannya. Kayaknya di sini juga bagus. Dan untuk leaderboardnya kita berapa ya?
cek dulu. Belum 3000, dikit lagi ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton video di Road nge-push rank top global, tapi ketemu Franco Kampret ini ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like and share videonya serta subscribe channelnya. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan jasa joki tim IAK, silahkan langsung follow akun Instagram @iksanagakusuma dan DM dan kirim pesan gimana cara pemesanan dan berapa harganya, oke? Sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa olahraga dan tetap pantau video saya yang lainnya. Bye-bye.